SBK-16. Selanjutnya merupakan game balap MotoGP yang memungkinkan kamu untuk memilih beberapa motor balap yang memiliki lisensi dari banyak perusahaan pembuat motor, guys. Di dalam game ini kamu bisa menggunakan beberapa motor balap dengan merek terkenal seperti misalnya Kawasaki, Honda, Ducati, dan lain sebagainya. Game ini juga memiliki grafis yang sangat realistis dan juga gameplay yang sangat nyata. Ada 4 mode permainan yang bisa kamu pilih, salah satunya mode test ride, di mana kamu bisa berlatih mempelajari setiap fitur dan juga mengontrol kendaraan yang kamu gunakan sebelum bertanding, guys. MotoGP Racing 20. MotoGP Racing merupakan satu dari banyak game yang memiliki gameplay yang sangat sederhana sehingga sangat mudah dipahami oleh semua kalangan. Grafis 3 dimensi membuat tampilan pada game ini menjadi realistis. Kamu juga dapat bertanding dengan player lain dan berkompetisi di leaderboard untuk meraih skor tertinggi. Selain itu ada beberapa karakter pembalap yang bisa kamu gunakan dan game ini juga telah didownload oleh 10 juta pengguna di PlayStore. Real Bike Racing. Yang terakhir merupakan game MotoGP besutan Italia Games yang memiliki sensasi permainan seperti balap MotoGP sungguhan. Dan di sini juga telah disediakan 10 tipe lebih kendaraan yang dapat kamu gunakan. Meskipun grafik yang ditawarkan oleh game ini tidak semenarik game MotoGP lainnya, tapi gameplay yang ditawarkan sangat menantang untuk kamu mainkan, guys. Game ini juga memiliki track yang mungkin sulit untuk kamu taklukkan, tapi jangan khawatir, guys, karena kamu juga bisa menyesuaikan tingkat kesulitan pada track yang akan kamu gunakan. Itulah 5 game MotoGP Android terbaik yang dapat kita rekomendasikan untuk kalian kali ini. Jika kamu ada pertanyaan atau ingin request seputar game, silahkan meninggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari Daftar Game, and see you guys in the next video.